kepercayaan di bawah masyarakat kepercayaan untuk tak bisa kelai ngeduk kitanya di tingkat forum-forum internasional. Pegunanya? Ruti. Dan berakhirnya tu jawab ya, acara Papua, Maluku, Aceh akan bergabar, akan putra negara Indonesia. Pun tak mulai aktiviti kegiatan ASLN aku pun dari BIA. Tanya ni, Pak Presidium. Karena perkara-perkara yang tak jelas. Yang tahu mana. Yang putra negara. BIA dan putra urusan tu. Oh. Itu merupakan strategi kami. Jadi kami bekerja di Aceh sekarang itu secara diam-diam supaya anggota-anggota kami yang bekerja tidak bisa diidentifikasikan oleh intelijen-intelijen RI. Dan kalau mau lihat bukti-bukti yang bahwa kami betul-betul berkomitmen untuk memerdekakan Aceh, itu lihatlah aktivitas kami yang ada di luar negeri. Itu semua transparan, jelas dan bisa dilihat. Ya, tidak perlu itu. Kenapa kami harus berkomunikasi dengan musuh kami? Sangka yang kami berkomunikasi selalu itu dengan masyarakat internasional, dengan PBB, dengan NGO-NGO internasional, supaya mereka bisa menekan Indonesia untuk merespek atau menghormati hak-hak bangsa Aceh. Itu saja sudah cukup. Perkara dukungan internasional, dukungan bangsa lain, itu perkara yang kedua itu. Tapi dalam satu-satu perjuangan, yang paling penting itu dukungan dari bangsa sendiri. Ya, kalau bangsa sendiri, bangsa Aceh sudah menyokong gerakan kami, insya Allah masyarakat internasional juga akan memberi bantuan. Tapi itu harus bisa dibuktikan bahwa orang Aceh betul-betul ada komitmen untuk memisahkan diri dari Indonesia. Masalah bendera bulan bintang, itu jelas, itu benderanya gerakan Aceh Merdeka. Benderanya SNLF. Jadi kalau ada pihak-pihak di Aceh yang ingin memperjuangkan bendera bulan bintang itu sebagai bendera provinsi, salah satu provinsi di Indonesia, itu adalah untuk kepentingan politik mereka semasa. Dan kelihatannya sekarang itu yang paling berkomitmen untuk memperjuangkan bendera itu adalah orang-orang dari PA. Dengan tujuan mereka ini untuk memperoleh suara dalam pemilu yang akan datang. Seperti diketahui, setiap ada sesuatu yang mereka berjuang untuk memenangkan politiknya, selalu mereka gunakan bendera itu sebagai ajang, sebagai media untuk memenangkan kepentingan politik mereka. Ya, untuk mempertahankan diri, ya, kapan-kapan saja bisa dipakai. Kalau senjata untuk bertujuan untuk memenangkan politik, ya itu juga perlu. Tapi kalau senjata untuk berperang, saya rasa itu belum masanya kita untuk berbicara tentang itu sekarang. Sebab yang kami lakukan sekarang ini diplomasi internasional dan konsolidasi dengan kawan-kawan seperjuangan yang ada di Aceh dan di luar Aceh. Iya, memang betul itu. Itu namanya jika, kalau. Ya, tapi kami dari mula-mula sekali, waktu Dr. Tunku Hasan Muhammad Ditiro memproklamirkan Aceh mereka, kami sudah percaya bahwa Aceh itu tidak akan sejahtera kalau masih dalam NKRI. Dan setelah perjanjian MOU tahun 2005, juga kami utarakan, kami katakan yang sama juga,
bahwa walaupun apa, walau apapun yang dijanjikan oleh Indonesia, walaupun sebesar manapun otonomi yang akan diberikan oleh Indonesia, walaupun sebanyak apapun dari segi material yang diberikan oleh Jakarta kepada Aceh, Aceh itu tidak akan sejahtera. Karena apa? Karena sistem Indonesia itu satu negara yang pura-pura, itu sistem negara yang korup, sistem negara yang bisa disogok dengan apa saja, sistem negara yang mustahil bisa menjalankan keadilan. Jadi masyarakat Aceh itu tidak akan sejahtera. Kami tahu itu. Kapan-kapan saja pun, sampai kapan saja pun, Aceh itu tidak bakal akan sejahtera kalau masih di dalam sistem NKRI.